Nama Nabila Lida kian dikenal dan jadi perhatian usai dipasangkan dengan Ilyas Bachtiar dalam FTV, dan unggah potret kedekatan dengan aktor berusia 28 tahun itu. Unggah potret kedekatan dengan Ilyas Bachtiar, kebersamaan Nabila Lida dan Ilyas Bachtiar curi perhatian dan didoakan berjodoh. Tonton video ini sampai habis agar rasa penasaran kalian bisa terungkap dalam video ini. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Agar kalian tak tertinggal kabar terbarunya tentang seputar artis Indonesia. Definisi cinta datang karena terbiasa. Nabila dan Ilyas secara terang-terangan mengaku sudah menjadi pasangan kekasih, bahkan tak sungkan pamer momen mesra keduanya di Instagram masing-masing. Di antaranya Ilyas Bachtiar dan Nabila Lida. Keduanya bermain bareng di FTV Suara Hati Istri. Kebersamaan keduanya berhasil membuat baper para penonton. Ini potret kebersamaan Ilyas Bachtiar dan Nabila Lida di Suara Hati Istri. Suara Hati Istri merupakan film televisi atau FTV yang tayang di Indosiar. FTV Suara Hati juga kerap menjadi sorotan. FTV ini mengangkat kisah curahan hati istri yang tersakiti. Tiap episodenya memiliki judul yang berbeda-beda. Tak hanya judul, para pemainnya juga berbeda-beda tiap episodenya. Gak sedikit warganet yang mendoakan agar keduanya jadi pasangan suami istri di dunia nyata. Bahkan, para warganet pun turut mengawal kisah asmara mereka yang disebut-sebut akan menjadi The Next Leslar. Potret mesra Ilyas Bachtiar dan Nabila Lida bikin warganet jadi iri. Nabila Elisa atau Nabila Lida dan aktor Ilyas Bachtiar berperan sebagai pasangan suami istri di sebuah judul FTV. Tuntutan untuk beradegan mesra membuat keduanya cukup dekat dan membuat netizen gemas sekaligus baper kepada Nabila dan Ilyas. Gak sedikit netizen yang sampai mendoakan agar keduanya jadi pasangan suami istri di dunia nyata melihat keduanya di adegan FTV tersebut. Seperti apa sih potret kedekatan Nabila Lida dan Ilyas Bachtiar? Nabila yang merupakan jebolan Liga Dangdut Indonesia musim 2018 kini mulai membintangi sejumlah FTV. Ilyas Bachtiar dan Nabila Lida menuai simpati publik usai berkali-kali dipasangkan menjadi pasangan suami istri di FTV. Oleh karena chemistry dan status single Ilyas dan Nabila, penggemar pun mulai menjodoh-jodohkan keduanya. Ilyas dan Nabila mengakui keduanya bisa cepat akrab karena sama-sama gemar bernyanyi. Bahkan di lokasi syuting, keduanya kerap berdendang bersama.